Kenapa kamu manis bener? Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu seger kayak agar, 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 agar seger, agar seger, agar, agar seger, agar seger, agar, agar seger. Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Acri Film cuy. Di konten kali ini aku bakalan ngebahas tentang 3 katana yang bakalan rilis di bulan Ramadan ini coy. 1 katana gratis dan 2 katana lain kemungkinan besar masuk ke event top up, yang satu lagi masuk ke event mystery shop coy. Langsung aja tanpa basa-basi lagi kita masuk ke kontennya. Oh iya, by the way buat kalian yang belum like, silahkan like ya teman-teman. Langsung kita masuk ke kontennya aja coy. Untuk katana pertama yang bakalan aku bahas adalah katana gratisan dulu ya teman-teman. Katana ini bakalan rilis di event Boyah Ramadan tentunya coy. Nah untuk penampakannya event kayak gini ya teman-teman. Token bulan menghasilkan 1 katana, katana ijo itu ya teman-teman. Dan katana ijo kemungkinan besar itu gratisan coy. Ya iyalah, udah dibocoran sama Arena gitu kan. Untuk katana ijo satu ini coy. Nih dia untuk penampakannya coy. Katana 1001 malam coy. Ini katana yang jelas-jelas gratis ya, dari Garena coy. Dan lanjut kita ke katana yang selanjutnya teman-teman. Nah yang satu ini adalah katana hasil dari top up coy. Untuk katana yang ijo tadi bukan merupakan katana lobby ya teman-teman, karena ya gratisan gitu kan. Nah untuk katana yang hasil dari top up ini, itu dimungkinkan adalah katana lobby. Tentunya lebih bagus daripada katana yang gratisan tadi ya, dengan warna oranye menyala-nyala seperti ini teman-teman. Nah ini sangat-sangat worth it sih. Dengan modal top up doang, kalau di sini 500 diamond, itu kalian bisa mendapatkan katana gratisan coy. Ini katana hasil dari top up. Anjas, ini OP ya menurut gue ya. Dengan top up kalian dapat katana bagus. Ini sangat-sangat worth it coy. Terus ada juga katana merah kayak gini ya teman-teman. Ini juga di server luar muncul di event top up coy. Nah kemungkinan besar 2 katana lobby itu bakalan masuk ke server Indo jadi event top up, dan sisanya itu ada di mystery shop yang besok bakalan keluar ya teman-teman. Mepet-mepet lebaran besok itu bakalan ada mystery shop. Salah satunya bakalan masuk ke mystery shop coy. Nah ini kita bahas dulu untuk katana yang terakhir nih. Ini katana merah, tentunya ini juga merupakan katana lobby guys tuh. Bisa kalian lihat, budu-budu, sangat-sangat bagus ya untuk katana lobby yang satu ini. Snow Doom namanya. Keren. 500 diamond, kalau nggak dapat katana yang kedua tadi, dapat katana yang ketiga ini coy. Dua-duanya merupakan katana lobby guys. Keren nih. Keren parah ini malah ya. Dan itu dia ya teman-teman, bocoran tentang event top up berhadiah katana dan juga katana gratis yang rilis di game Free Fire di event Ramadan ini guys. Jadi gimana menurut kalian teman-teman, OP atau enggak untuk katananya coy? Kalau aku bagus katana yang kedua tadi ya, yang oranye, itu yang menurutku paling-paling bagus. Nah menurut kalian bagus katana yang pertama, bagus katana yang kedua, atau bagus katana yang ketiga guys? Silahkan tulis di kolom komen di bawah ya. Kalau kalian suka gratisan pasti milih yang pertama. Kalau aku karena event top up juga mungkin terhitung gratis ya, kalau di otakku kayak gitu, jadi aku memilih yang kedua lah. Orang menurutku bagus yang kedua aja. Yaudah mungkin untuk kontenku kayak gitu aja. Bagi kalian yang suka bocoran-bocoran macam kayak gini, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Yang gratisan itu emang enak boy. Thank you dan dadah. Semoga bermanfaat, teman-teman. Asam. Saya ketembak sih si Cine lo.
asem di sampah. Weh. Delapan strike. Sembilan. Sus. 9 strike boy. Kenapa aku ditaruh di tempat perang-perangan tengah? Aku nomor 1, cok. Aku nomor 1, I'm the winner. Keluar gue, cok. Keluar. Duh, duh, tolonglah, reload. Hih, tinju, tinju, like lah, tak like, cheer tinju. Janganlah kau bersedih, bosku. Lagi latihan, bos.